Anies Baswedan has also promised to solve high living costs in the capital. Manpower Minister Ida Vauche announced on Thursday a 1.09% raise for the 2022 minimum provincial wage. The government based the calculation on various key statistics, including economic growth, inflation, poverty, and unemployment. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan KAITS Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6, sekitar 40-60% di bawah upah median upah. Though the rate is set, the amount paid will vary with each region. On the same day, protesting workers in front of the city hall. Responding to the demand to raise wage by 3.5%, Baswedan maintains such decision is the jurisdiction of the central government, but promised to try lowering living cost. Jadi teman-teman semua, kita ikhtiarkan. Jadi ada dua, tadi saya sampaikan ada dua. Satu dengan peningkatan pendapatan. Yang kedua dengan pembiayaan atau pengeluaran. Kita ingin agar masing-masing kita di rumah punya tabungan itu didapat dengan cara pendapatannya tambah atau biaya hidupnya berkurang. Nah, dengan situasi ketentuan yang sekarang ada batas dalam urusan pendapatan, betul? Karena itu kita di Jakarta akan ikhtiarkan untuk bisa membantu di aspek pembiayaan supaya biaya bisa lebih. Now, as stated before, the Manpower Minister